ini akan saya sebarin ya. Nah, ini untuk sentuhan terakhir ya. Ini saya tuangkan dengan saus orange yang tadi saya buat. Oke, nah tadi saya sudah membuat untuk crepes ya dan juga sausnya. Nah sekarang seperti janji saya tadi, saya akan melakukan penyajian untuk crepes saya ini. Ini dari pemirsa, crepes yang spesial banget ya. Oke, nah tangan-tangannya. Saus yang tadi, ini adalah orange sauce yang sudah saya buat ya. Kita tuangin. Oke, cukup. Sup. Ya, ini sausnya sudah. Nah, sekarang saya akan ambil warna hijau dari buah kiwi pemirsa ya. Nah, pemirsa untuk buah kiwi ini sangat tinggi banget antioksidannya juga ya. Vitamin C yang terkandung di dalam buah kiwi itu kurang lebih 150 mili ya. Di dalam 100 gramnya si buah kiwi tersebut. Sama aja kita memakan satu buah kiwi per hari sama dengan 4 buah apel ya. Itu untuk kandungan vitamin C-nya. Nah, ini saya belah dua. Oke. Kemudian saya slice tipis-tipis. Ini bentuknya half ya. Kemudian sini saya butuh ada buah stroberi itu boleh merah-merah yang bagus banget ya. Oke. Nah, ini untuk buah kiwinya, saya letakkan di samping-samping. Menarik banget ya, dari warna juga. Nah, untuk buah stroberinya, bisa saya gunakan utuh, tapi kali ini saya bagi dua aja. Ini kita buang bagian daun-daun yang warna hijau ya. Angkut juga ini. Wah. Kemudian, nanti saya akan menyirami ya, biar kelihatan lebih glossy ya, lebih menarik lagi. Ini akan saya sebarin ya. Nah, ini untuk sentuhan terakhir ya. Ini saya tuangkan dengan saus orange yang tadi saya buat. Oke. Wow, penampilannya juga semakin menarik ya. Nah, ini tidak lupa saya tambahkan daun mint ya, si daun mint sedikit aja di sausnya, kata untuk mempercantik ya. Nah, ini dia pemirsa ya, crepes with orange sauce-nya sudah jadi. Untuk sebagai pelengkapnya, sini saya sudah menyiapkan, tadam! Nah, ini dia pelengkapnya, wah sangat benar-benar ceria banget ya. Nah, ini adalah picnic pads ya. Pads itu adalah campuran dari aneka sari buah, seperti di sini ada buah apel ya, sari apel, sari pineapple, nanas, jeruk dan juga guava ya, jambu. Nah, pemirsa tahu juga tadi di sini dari buah kiwi itu tinggi sekali akan vitamin C-nya. Dan di dalam minuman ini ada jambu jambu biji ya, guava, itu sangat tinggi juga dari vitamin C-nya. Jadi benar-benar satu kombinasi yang sangat fresh, yang sangat nikmat dan juga menyejukkan.